Bang Asep Pangat Sumbura. Gue bisa masak apa? Oke. Jadi Kim Yejul ini muncul lagi di sini samping Kim Yejul mau ngomong sesuatu, bisa sedikit aja suaranya. Ya. Oke. Sebentar. Hari ini Kim Yejul terlalu sakit jadi nggak bisa ngomong. Jadi saya dia menulis sebuah surat buat fansnya. Jadi gini, Kim Jejo. Kesana, kesana. Oke. Oke. Ini Kim Jejo bawa surat permintaan maaf karena malam hari ini dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan suaranya sama sekali, tapi dipaksa hadir. Ini panas banget tahu badannya, tapi spesial buat kalian semua dia tetap datang dan hadir di panggung. Kita baca dulu surat. Annyeonghaseyo, Indonesia fan 여러분들. 인도네시아에서 처음으로 팬미팅 갖게 되었는데 네. 제 목소리가 아닌 이렇게 편지로 이야기를 하게 되네요. 우선 너무 미안한 마음에 뭐라 얘기를 해야 할지 모르겠네요. 괜찮아요! 갑자기 목소리가 나오지 않아 너무 무섭고 겁이 나기도 하고 여러분들께 뭐라 말해야 할지 고민했었어요. 정말로 미안해요. 이야기도 많이 하고 같이 웃고 울고 좋은 노래도 들려줬어야 하는데 말이죠. 그래서 이런 미안함에 여러분과 더욱 가까운 마음에서 추억을 만들어냈다는 결론을 얻었어요. 많은 이야기와 노래로 보내줄지 모르지만 이해해 주시면 감사하겠습니다. 자주 오지 못했던 것이고 이렇게 많은 분들이 저와 JYJ를 사랑해주고 항상 보이지 않는 곳에서 응원해 주셔서 참 고맙습니다. 이 자리에 앉아있는 저는 정말 행복한 여민도겠죠? 이런 편지 참 오랜만에 써보네요. 목소리가 나오지 않는 이런 안 좋은 상황에서도 분명 우린 미안한 마음과 고마운 마음을 서로 느끼며 회복할 거라고 믿습니다. 서로를 위하고 사랑하니까 이토록 소중히 한 우리와 저 김재중에 여러분들을 위해서 앞으로 힘내서 좋은 모습 많이 보여드릴게요. 여러분들이 더욱 지금까지보다 더 최고의 시간을 만들어봐요. 김재중. 더 나아가서 이렇게 재정이 보내드리고 Please have a seat. Kita juga akan, saya akan bacakan sedikit summary dari surat dari Kim Jejong tadi. Jadi intinya untuk fans di Indonesia, ini merupakan fan meeting pertamanya di Indonesia. Dan dia sudah mempersiapkan diri untuk yang terbaik sebenarnya di hari ini. Tapi karena kalian pengen bertemu dengan kalian semua fans di Indonesia, tapi dia sungguh meminta maaf karena kondisi kesehatan yang sedang tidak baik. Jadi dia juga nggak tahu harus bilang apa. Dia nggak mau mengecewakan kalian dengan tidak hadir di sini, tapi kondisinya juga seperti ini. Dan dia janji dia akan tetap membuat malam hari ini tidak terlupakan dengan kalian. Ya, seberapa besar sih cintanya fans Kim Jejong di sini? Berarti walaupun keadaannya kayak gini tetap bisa menghargai artisnya datang ke sini ya. Yeah. Kali gitu ngobrol-ngobrol bersama Kim Jejo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kim Jejo. Ayo Mas Jejo. Fins, bilangin Fins. Jadi banyak banget nih di Twitter ya, di Twitter saya banyak banget yang bilang tolong protect our prince, kata gitu. Tolong jagain pangeran. Twitter에서 많은 팬들이 오늘 김정일 씨 상태가 너무 안 좋아서 제발 우리 왕자님 잘 모셔다 주세요. 많은 팬들이 Twitter에 댓글 올렸다고. karena banyak yang bilang gitu, katanya tolong jagain ya Kak Iksan, tolong dijagain, jangan sampai kenapa-napa, saya jagain, saya gak mau dekat-dekat, ntar disangkain kembar lagi. bilang Vince. Gak apa-apa, biar dia senyum tahu, biar senyum, ini lagi gak enak badan, ya kan? Dia juga berbuka. Oke, sekarang ya kita sudah bersama Kim Jejong.
Dan kalau misalnya sekarang adalah bulan November, kita sudah memasuki pertengahan akhir, udah hampir berakhir pula di tahun 2012. Dan tahun 2012 ini Kim Jaejoong mengalami tahun yang spektakuler, ya, terutama dalam bidang acting, drama, dan juga film. Setuju nggak? Jaejoong, bagaimana Anda melewatkan tahun yang seru? Selesai. 2012년은 저희 특별히 김재용 씨가 영화나 드라마 여러 가지 활동으로 너무 또 2012년을 보내셨는데 김재용 씨가 생각한 2012년은 어떤 해였는지 그리고 어떻게 보냈는지 팬들에게 간단히 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 김재용 akan menjawab dengan mengetik jawabannya. Nanti kalian bisa lihat jawabannya yang diketik ini dan akan disampaikan dalam bahasa Indonesia oleh Vince dan juga saya. Oke, kita lihat ya kira-kira jawabannya apa ya. Kasian lo, ini gak bisa keluar suara sama sekali lo. Tapi tetap cakep ya. Banget gimana kalau lagi sehat ya kan? Kita udah sehat sehat-sehatnya, gak ada yang teriak buat kita nih? Capek loh. Oke, dan jawabannya apa, Vince? Terus gue ngeliatnya beneran si tahun ini adalah sangat produktif buat saya karena saya bisa menjadi seorang aktor yang sebenarnya. Dan terus saya beruntung karena bisa dapat banyak kerja yang bagus. Saya namanya Dr. Jin dan terus film juga Joker is Coming. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu obrolannya adalah film Joker is Coming. Tahu dong semuanya. Oke, akhirnya Kim Jaejoong mendapatkan peran utama. Di film ini dia menjadi peran utama dan ini pertama kalinya dia berperan dalam film sebagai aktor utama dalam film yang akan segera dirilis, film terbaru.